kita bersama dengan Kak Nadia Nisa kita. Assalamualaikum Kak Nadia. Kenapa kau Kak Nadia? Baik-baik lah. Tak, dia tu setahun ni kan? Jadi pun macam tu. Oh, Tok Ram tu aku tak kak kan pula. Jauh beza. 10 tahun lagi kita jumpa pun dia aku akan panggil kakak. Aku dah tuakan dah dia. Aku dah tuakan pula. Aku dah tokkan dia dah cukup lah. Nadia Nisa apa khabar? Baik. Kandungan apa khabar? Alhamdulillah. Ni bila ni? Bila ni? Expected ni? Expected insyaAllah January. Bayar anak kau lah nanti. Kak, anak aku Jun. Ayolah, bayarlah setahun. Tahun yang sama. Sekolah mana nanti anak? Tak payahlah aku. Kita terus bagi tahulah kenapa Nadia kat sini. Tak payah bincang langsung tu lah. Okey, Kak Nadia. Sama-sama kita ni untuk mempromosikan program terbaru iaitu Dekorasi Impiana. Dekorasi Impiana. Jadi, Nadia Nisa, ini pertama kali ke mengacara? Ini pertama kali mengacara. So, I tengoklah cara Jihan mengacara. Alamak. Sherry mengacara. Kawan-kawan semua nak lawan. Nak lawan. Nak juga. Tapi jangan terikut dia sangat. Nanti macam... tapi lain. Ini tema lain. Tema dekorasi. Tema dekor. So, berapa banyak dia daripada rumah buruk jadi lawa macam tu? Ya. Tapi waktu hari ini kita fokus kepada rumah yang tak berapa nak gah sangat. Tapi kita akan bagi... wow factor pada rumah tu. Tu Nadia yang rumah kos rendah. Nadia terlibat tak dalam dia punya idea untuk dekor tu ke? You just pengacara je? Of course. I akan cat rumah orang tu. I yang pergi angkut tikar. Alamak, banyaknya kerja. Bahaya tu. Lepas tu nak tahu. Ini juga hasil tangan daripada IDW team. Design and build yang team yang mengubah suai rumah di dalam dekor. Maknanya Encik Hakim Lokman ni punya. Lokman Hakim, terima kasih. Kenapa hipster sangat saya tengok? Kena saya boleh bawa balik. Kau nak buat terkejut? Bukan kau yang order ke? Yalah, kau ni excited. Okey, Nadia. Terima kasih banyak. Dan bagi tahu dekat orang semua, penonton kita, bila tayangan dia? Dah ditayangkan. Dah mula ditayangkan. Rasanya dah episod ke-6. Keseluruhan ada 13 episod. So macam kita ada feature rumah flat, rumah semi-D. Rumah flat tengok. So korang akan terperanjat nanti bila tengok daripada rumah yang macam tu, rumah suaian tu. Ada yang sampai tak ada furniture, kita bagi free. Tapi tak daripada rumah flat dia menjadi banglo. Yes, you all. Toilet rumah saya sekarang memang masalah. Bila boleh datang? Toilet kita tak buat lagi. Kita akan buat. Hadiah hari jadi. Ya, kita akan dekor toilet Nabi selepas kita berehat seketika ni. Terima kasih banyak Nadia Nisa. Tepukan untuk Nadia Nisa.